bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Aku ingin jalani bersamamu. Coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Cinta datang tidak pernah selalu direncanakan. Cinta datang dengan sendirinya seperti air hujan yang terus kembali meskipun dia sakitnya jatuh suatu berkali-kali. Dan di saat aku memikirkan kamu, aku akan menyimpan kesedihanku. Aku berjalan di dalam hujan, karena di dalam hujan air mata kesedihanku tak mampu terlihat oleh siapapun. Buat teman-teman tenang dulu, oke, kita tenang ya. Gue jujur, gue bener nih, gue pengen banget kasih kesempatan dia beberapa saat untuk saling mengungkapkan. Ya, kita tenang dulu ya. Serius, Ji. Pigi silakan. Ji. Asput, pikirkan baik-baik silakan. Gue jujur ya, ya. Gue kan kemarin teleponan sama lu ya. Tuh di jalan kan, kita syuting belakang. Binto, gue tuh selalu disiksa ya kalau sama dia ya. Lu sebenarnya ngedukung apa kata si Bukan, lu gak usah ceritain itu semua. Udah itu jadi rahasia kita ya, aja. Iya, tapi gue jujur ya, kita syuting memang baru. Tapi belakangan ini sering ketemu okay. Sama Asput. Ya udah silakan. Iya kan? Iya. Gue tuh kayak merasakan sesuatu, gue gak ngerti. Apa ini yang dinamakan memang cinta, Ji? Iya. Tapi setiap habis selesai syuting, gue tuh yakin. Dan gue tuh ya memang tahu kalau gue tuh merasakan sedih, kegagalan. Sedih, ya Allah sedih. Dan gue udah tahu Ji kalau gue merasakan kegagalan, tapi gue seneng. Maksudnya sering mengalami kegagalan tapi seneng gagal, kok seneng sih kamu. Iya, karena aku gagal menghapus kamu dari pikiranku setiap hari. Gombal. Asput, gak ada niat untuk gue cuma bisa ngasih saran, jangan disamain sama yang ude-ude dong. Iya. Ini eksklusif. Iya, ya, kata-kata okay. Lu kan Ji harus berjuang kan? Iya, tapi iya. Pelan-pelan. Asput, mengungkapkan apa? Dia kemarin cerita banyak sama gue tentang lo, jujur. Tapi gue gak bisa ceritain semuanya. Silakan. Jujur aja, enggak apa-apa. Ya gimana ya? Kalau tiap hari diginiin kan susah juga ya, Kak Ramzi. Iya. Maksudnya lama-lama hatinya jadi kebeli kali ya. Gak apa-apa, kita gak ada paksaan di sini, gak ada paksaan. Iya, tuh kan tuh natapnya aja gitu tuh, ada air matanya. Asput, ada rasa berdebar gak kalau digitu kan terus tiap hari sama Mas Piki? Ya digitu kan yang bener ya, kan otak rasanya. Ya digitu kan orang gak apa-apa. Ini orang bikin rese deh. Iya, gue kan ngomong suka nyablak. Tadi gue udah atur tata bahasa gue supaya rapi, supaya kesan romantis. Lu beltak-beltuk. Digombalin ngono lo. Dia ngomong dong digombalin. Ya. Tapi Ji biarlah Ji berbicara. Silahkan. Cak, kita kasih kesempatan mereka, Cak. Monggo. Iya, ada ngerenyet-ngerenyet dikit sih ya tiap hari gitu. Lama-lama air kebeli juga kali ya. Kepikiran juga. Ya, sedikit. Setruman gitu ya, getaran. Ya abis digituin mulu gak sih, Kak Ramzi? Jadi gue Oke, berarti udah bisa kebayang ya. Udah bisa kebayang ya. Kita cuma bisa doain aja. Iya. 21-02-21. Kalau jodoh itu adalah tanggal pernikahan gue yeah. Sama dia. Iya. Ki. Mungkin Asput jadi agak takut sama lo karena lo nih memang terkenal deket terus sama perempuan gak kelar-kelar. Nah, belakangan ini sebelum ini nih, sebelum kita syuting, proses syuting, sebelum kenal sama Asput, lo ada gak hubungan-hubungan dekat lagi sama perempuan? Gak ada? Gak ada, Ji. Gak ada. Di hati gue udah gak ada wanita lain. Tulang rusuk gue cuma satu. Asik. Untuk nama Astini Putri Prasetyo. Gak ada. Ada Prasetyonya di belakang. Iya, karena kan udah calon jadi istri. Iya, biasa tren kayak begitu, nama laki ditaruh. Iya. Nah, jadi kemarin-kemarin nih lo tidak ada berusaha untuk dekat sama seorang wanita. Nothing of the mayor, tidak pernah ada. Lo jangan ngasih keyakinan ke gue, lo ngasih keyakinannya ke Asput.
Asput, aku memang seseorang pria yang berpengalaman. Lo tahan. Ngeselin ya. Teman-teman, kita kasih kesempatan dulu. Boleh, silakan. Sebut. Aku memang seorang pria yang berpetualang sebelumnya. Tapi yakinlah, di saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti akan ada ujung akhir terang untuk dirinya. Dan aku sudah mengakhiri semua petualangan cintaku dan hanya khusus fokus untuk kamu. Alhamdulillah. Amin. Ya. Sekali lagi gue tanya, kemarin-kemarin lo tidak ada berusaha untuk dekat sama seorang orang? Nothing of Meyer, gue udah bilang. Nothing of Meyer. Cinta gue cuma buat aku. Kalau kayak begini, kita ngejodohinnya juga enak. Enggak ada beban, enggak ada rasa malu. Iya kan? Kalau misalnya kenapa-napa kan kita bisa diomelin sama Asbut. Alemong. Lo ngejodohin gue ternyata laki-laki kayak begini, kan ternyata sekarang enggak. Iya, enggak. Dia lama-lama kan orang juga bisa berubah. Berubah. Iya. Alhamdulillah. Gue dukung lo untuk sesuatu yang kebaikan, gue dukung lo. Oke pemirsa, kita akan melihat fakta visual berikut ini. Pakai nasi dong, ay. Oh, pakai nasi. Kirain enggak pakai nasi. Enggak pikir. Wow, kami makan semuanya. Untuk hari ini gue hanya satu segmen saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu dapat dari mana sih, Ci, video mau nangis, itu? Mau nangis lagi, say. Apa? Apa? Lu bisa-bisanya semua hidup gua apa lu tahu, Ci? Enggak, gua gak berusaha untuk tahu. Ya memang dibukain jalannya aja, tiba-tiba gua tahu. Itu dah. Baru aja ngerenyet dikit, udah hilang lagi. Ngerenyet hilang, apa? Uya-kuya, tolong uya-kuya. Uya-kuya. Aku hubungannya. Aku ngomongin sama uya-kuya lu. Suka ngedamain. Apaan? Suka ngedamain orang yang berusaha. Enak aja. Lu bagaimana? Gue sih kayak, mohon maaf. Tadi masih basah ya. Iya, yeah, mohon maaf. Itu siapa? Itu sosialisasi provider. Jadi gak ada apa-apa. Itu cuma berteman. Itu peristiwa terjadi kapan? Ya, silam ya. Enggak, baru. Enggak. Tadi ada keterangannya enggak tuh? Lu kenal kan sama dia kan? Tahu dia ada kakak, Sesa Idris sama siapa? Iya, itu udah mantap. Itu kembar mereka itu. Iya, maksudnya. Apa? Iya, Sesa Idris. Terus ini kakaknya siapa tadi? Sesi. Iya, maksudnya cuma berteman aja, Ji. Emang salah kalau berteman? Enggak ada yang salah. Kok lu klarifikasinya sama gue? No, sama dia, no. Iya, maaf. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Cuma kamu yang menjadi paskibra di dalam hidup aku. Iya. Asput paskibra, tapi dirigennya ada, protokolnya ada. Dia bukan yang ngomong, Cak. Banyak peserta upacaranya. Cuman kamu tukang mandi jenazah di hatiku. Gombal-gombalin lagi ya sama udah. Kak Vicky. Udah ya? Asal tahu aja ya. Bye! Bye, Asput, cepet! Cantik lo, Put. Vicky. Cantik lo, Asput. Bikin gemes, iya malah. Kan gue bilang, malah gue udah serius sama dia. Kok gampang ya kayak begitu? Main lari-lari aja. Lu bantu ngomong dong, Ji. Jelasin. Oke, gue bantu ngomong buat pemirsa ya. Pemirsa, ya. Jangan lupa ya. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Untuk sahabat kita, saudara kita, Vicky Prasetyo. Kita semua minta doanya untuk Vicky. Karena hari ini, alhamdulillah. Vicky akan melangsungkan pernikahan, Ji. Persidangan selanjutnya. Lo harusnya ya, temen ada temen. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Iya fakta. Ah ya udah alhamdulillah. Berarti, tapi jangan berarti Mas Vicky itu Mas Vicky Dilan.
Apa? Mas pikir ditunggu pengadilan. Oke, pagi hari ini kita kedatangan ini para kembar yang sangat fenomenal, viral. Ini kembar yang pertama. Ini aduh lucu banget ini, unik banget nih ya. Ayo silakan masuk sayang. Satu dulu, kita satu mau musik apa, Mbak? Mau musik apa? Mau joget Blackpink. Blackpink, coba Blackpink. Blackpink, Blackpink. Entar lu ngimpet salah lu. Kenapa? Kalau salah fokus nih, kagak fokus nih. Ayo, kemana matanya kemana? Hah? Kemana matanya kemana? Ini kasih irisan. Sah, lu kalau lagi menghayal, lu kalau di anggota Blackpink, lu jadi siapa ya? Kalau menghayal. Siapa? Yeah. Jadi Jenny. Oh, Jenny. Kita sister. Kalian kembar? Iya. Oh, yang satu besarnya rata, yang satu enggak ya? Besar hatinya. Oh, besar hatinya. Bagus. Ini kembar. Kembar. Bagaimana? Oh, iya, kembar. Ini nih kelihatan bukannya kembar. Iya nih, kembarnya juga kembar. Satu bapak lain kardus. Ini tinggal ya. Ini kita mah lebih kembar. Coba aja di tes. Oke. Okay. Lebih kembaran siapa? Coba dia bisa gak nyanyi bersama. Okay, coba kembar. Ayo, Iggy Ido. Tepuk tangan buat Iggy Ido dong. Ayo, Iggy Ido. Kopi dangdut. Oke. Sayang nih ada Kido nggak dangdutan.